Berikut ini untuk pengujian inverter 48 volt 2000 watt sebelum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya 54608236. Langsung saja kita uji inverternya. Untuk yang pertama saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Untuk tampilan display-nya ini. Kemudian untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas, dan nanti untuk yang selanjutnya akan saya kasih beban menggunakan kompor listrik, dan yang selanjutnya akan saya uji shot. Untuk yang pertama di sini saya kasih beban menggunakan pemanas, ini saya nyalakan semua. Kemudian dia kebaca sampai 1300-an watt ini ya. Dan saya matikan, saya rubah menggunakan kompor listrik. Ini saya hidupkan untuk kompor listriknya, dia kebaca sampai 1700-an watt ini kebutuhannya. Kemudian akan saya tambah di sini 1800. Di sini dia udah sampai ini ya 2000 watt lebih nih yang bebannya ya. Kemudian dia posisi off atau mati karena ada kelebihan beban. Kemudian untuk kode errornya di tampilan SI ada kode E12. Kemudian nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Di sini saya nyalakan untuk kabel buntung, kemudian saya setokan menggunakan gunting untuk pengujian shot ini. Untuk uji shot kode error di LCD E11, kemudian dia posisi mati. Nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih.